Assalamualaikum dan salam sejahtera. Desas-desus perpindahan penjaga gol Harimau Malaya dan Negeri Sembilan FC, Shihan Hazmi ke pasukan Johor Darul Takzim masih menjadi tanda tanya. Tambahan pula majoriti pemain tempatan di JDT hampir semua dikekalkan musim hadapan. Pemilik JDT, TMJ, menganggap musim hadapan JDT hadir sebagai pasukan underdog kerana tiada pelaburan besar yang dibuat untuk memantapkan pasukan jika dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain. Tahun 2023, JDT underdog, katanya. Kita tiada pelaburan, dapatkan pemain baharu. Kalau ada pun cuma 2 ke 3 pemain baharu, pasukan-pasukan lain meningkat dengan menguatkan lagi pasukan. JDT bukanlah pasukan untuk dicabar. JDT underdog, jelas TMJ ketika ditemubual wartawan. Ketika ditanya mengenai kehadiran Shihan sebagai pemain baru JDT musim hadapan, dengan nada bergurau TMJ akui tidak mengenali siapa Shihan. Siapa? Saya tak kenal siapa Shihan, kata TMJ dengan satu senyuman kepada para wartawan. Shihan dikatakan semakin hampir menyertai JDT selepas mempamerkan aksi memukau dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Selain aksi yang baik ketika menyarung jersi Harimau Malaya, pada musim ini Shihan telah turun dalam kesemua perlawanan Negeri Sembilan dengan mengumpul 8 clean sheet. Sementara itu, perlawanan persahabatan di antara pasukan gergasi bola sepak Jerman Borussia Dortmund menentang Johor Darul Takzim berakhir seperti diramalkan, iaitu kemenangan buat Dortmund yang mudah menewaskan JDT dengan keputusan 4-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim semalam. Namun, di sebalik kekalahan besar JDT itu, mereka ada sebab untuk merasa bangga. Ini kerana jurulatih Dortmund, Edin Terzic, mengakui bahawa keadaan Stadium Sultan Ibrahim sangat menakjubkan. Dalam masa yang sama, beliau juga tahu bahawa stadium tersebut merupakan antara yang tercantik di Asia. Selain mempunyai padang yang baik, Terzic juga terkesima dengan penyokong JDT yang membuatkan atmosfera luar biasa ketika perlawanan berlangsung. Hanya ada satu perkataan untuk stadium ini, iaitu ia sangat menakjubkan. Saya mendapat kabar bahawa ianya adalah antara salah satu stadium tercantik di Asia dan kami dapat merasainya dan ianya sangat hebat. Stadium ini bukan sahaja mempunyai padang yang baik tetapi para penyokong juga sangat hebat dengan atmosfera yang hebat. Anda dapat merasakan rasa cinta para penyokong kepada pasukan JDT dan ianya memberikan pemain muda kami pengalaman yang cukup baik. Perlawanan pada malam ini cukup baik untuk kami berada dalam ritma kecergasan dan juga memberikan peluang kepada pemain kami untuk beraksi. Ianya bukan mudah dengan keadaan cuaca yang berbeza dengan di Jerman, tetapi kami melakukan tugas yang baik dan kini bersedia untuk mengharungi baki musim Bundesliga. Jadi bagaimana pula dengan pandangan anda? Tuliskan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe.